halangan? Enggak ada. Kapan nikah? Habis lebaran ya. Ya. Yang selalu lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat lintas tengah 4 LCCTV. Di sore hari ini kita berada di rumah makan Cemerlang ya. Saat ini sudah terparkir alias 234 dengan cincu Pak Asrin ya. Tiba di Kabupaten Patlawang pukul 17.30 menit ya. Pada hari Kamis. Oke, ikuti kita ya, sobat-sobat sekalian. Inilah ya, LS234 dengan cincu Bang Asrin. Barusan tiba di rumah makan Cemerlang ya, sobat-sobat sekalian. Saat ini para penumpang juga ya, sudah mulai turun dari dalam kabin bis LS234. Oh ya, sobat-sobat sekalian, kita pada saat mau menuju ke sini tadi ketemu dengan LS166 ya, Pak Pemilu. Udah berangkat ya, udah menuju ke Medan ya, LS166. Tapi tadi tidak sempat ya untuk kita videokan karena pada saat tadi sangat ramai sekali ya kendaraan ya. Kendaraan sangat ramai juga, terus kita juga buru-buru untuk mengejar LS234 ini ya. Para penumpang juga ya, duduk-duduk di teras samping rumah makan Cemerlang. Anakah? Balik. Ini abang kita yang tukang tapal ban. Mana balik, Kak? Inilah ya penumpang dari LS234 ya. Tidak begitu ramai ya. Dan lumayan ya sobat sekalian ya. Di sana nampak ya Bang Asrin lagi ngobrol dengan sewanya ya. Banyak juga ya sewanya membeli nasi bungkus, sepertinya mau makan di jalan ya. Tapi kita tidak tahu juga ya, apakah keberangkatan dari 234 nih menunggu habis berbuka puasa atau sebelum berbuka puasa ini ya, mereka melanjutkan perjalanannya ini. Sepertinya di depan ini ada lecet sedikit ya. Ada juga ya beberapa penumpang ya ataupun sewa ya yang tidak turun, masih santai-santai di dalam kabin bis ya. Sobat-sobat sekalian, kita akan cobakan ya menanyakan kepada penumpang dari LS234. Bang, abang tujuannya kemana, Bang? Ke Jogja, Bang. Ke Jogja? Ya. Dari? Naiknya dari mana? Dari Medan.
Medan. Oh, langsung dari Medan ya? Sendirian apa? Bareng kawan. Oh, berdua ya? Sama teman ya? Ke Jogja dalam rangka apa, Bang? Ke Jogja, tujuannya? Balik kampung lah. Oh, berarti kampungnya di Jogja? Iya. Di Medan? Kerja, Bang. Oh, kerja ya? Udah berapa lama kerja di Medan? Tahun lah. Udah 1 tahun ya? Oh, berarti 1 tahun terus ini libur sekalian mau lebaran ya? Iya. Gimana, Bang, perjalanannya dari Medan sampai di rumah makan Cemerlang ini menggunakan ALS-234? Apakah ada kendala? Nggak. Halangan? Nggak ada. Nggak ada ya? Terus untuk krunya gimana, untuk krunya? Maksudnya kan untuk apa krunya, apakah rama-rama kayak gitu? Rama-rama. Rama-rama ya? Iya. Udah pernah naik ALS? Baru pertama kali ini. Baru pertama kali? Iya. Kalau untuk ongkosnya gimana? Lumayan lah. Lumayan ya? Masih standar ya? Masih standar. Standar ya? Iya. Dengan abang siapa kalau boleh tahu namanya? Perci. Siapa? Perci. Siapa? Perci. Perci? Enggak lah, namanya asli Sabil. Oh, Sabil, Bang Sabil. Iya. Oh iya, harus itu nama nama asli dong, Bang Sabil. Biarkan nanti di apa teman-teman di YouTube kan? Oh, iya. Di YouTube. Kan masuk di YouTube kan? Iya, iya. Iya. Enggak apa-apa kan Bang Sabil? Enggak ya? Apa-apa lah. Iya. Oh, berarti Bang Sabil asli Jogja tapi kerja di Medan ya? Oh, Jogjanya di mana kalau boleh tahu? Tinggalnya? Di Semarang, Pak. Oh, Semarang. Ya, tapi kan ini Jogja. Oh iya, tapi nanti kan bisa dari itu kan mungkin nanti pas turun di mana kayak gitu kan, oh, Semarang ya. Kayak gitu kan mau ke Jogja ya. Semarang. Makasih ya Bang Sabil ya. Oke, Bang. Atas informasinya. Semoga selamat sampai di tujuan. Amin. Tidak ada halangan dan hambatan ya bersama ALS 234 ya. Oke ya Bang Sabil ya. Nanti izin saya untuk apa masuk di konten saya ya. Oke. Oke sobat sekalian, barusan tadi ya kita habis ngobrol dengan Bang Nagil. Oh, nama channelnya? Nama channelnya Lintas Tengah. Lintas Tengah 4L CCTV. Lintas Tengah. Lintas Tengah 4L CCTV. Nanti lihat aja ALS 234 kayak gitu kan. Di YouTube pasti ketemu abangnya. Iya aja. Itulah ya hasil obrolan kita ya dengan salah satu penumpang dari ALS 234, Bang Nabil ya. Dari Medan mau pulang kampung ke Jawa menggunakan ALS 234. Oke sobat sekalian, ikuti kita ya. Iya. Bang Irul lagi mengisi air ya. Trouble 306 tadi. Apa rangka? Mungkin bentar lagi nunggu hasil dari apa? Lasan dingin mungkin berangkat, mungkin apodio yang di sana tuh as apodio jepit apa apa tuh kan kemarin nanti kelahat 166 lah berangkat kita temu sama sini kelahat kelahat siapa yang besar 166 pelor pelor cadangan Pak Pemilu lajalan ini tadi ketemu lajalan. Ada pun lebih nak masuk kata kawan. Prima-prima mak itu nah, dari Jawa. Buka loket di tebing nih. Mungkin pas bulan puasa bae mungkin. Laju prima. Laju prima eh. Memang udah meh. Tapi caknya dia nikah pas nak lebaran bae kan. Iya. Lanjut Kak. Mana dulu? Bang Irul ya. Bagian humas rumah makan Cemerlang. Kita tidak lihat ya di mana helpernya ya dari ALS 234 ini. Untuk saat ini ya, para penumpang dari ALS 234
diharapkan naik ke dalam kabin bis ya, karena sebentar lagi untuk RS234 akan diberangkatkan ya, dari rumah makan Cemerlang menuju ke Pulau Jawa ya. Pak Asrin, Bang Goto. Ya, Bang. Sehat. Sehat. Gimana? Sehat juga. Kapan nikah? Habis lebaran. Habis lebaran ya. Oke, kita tunggu ya. Thank you, Jono, doi. Bang Rosid. Apanya? Mau buka? Mantap. Banyak yang trouble, Bang, di jalan. Banyak yang trouble di jalan. 390 kemarin, terus ini tadi tuh 166 kan barusan trouble di Lahat ya, 4 hari. Yang selalu lucu ya. Nampak ya, mengambil nasi ya. Bang Asrin mau berbuka ya. Sampai hari ini masih tetap puasa ya Bang Asrin ya. Cincu dari RS234 ini. Angkatkan ya ALS 234. Mosin. Dari rumah makan Cemerlang ya. Asrin bawa bekal ya untuk berbuka puasa nanti. Tidak tahu kan? Oh di omongan. Berangkatkan ya. Oke, Bang Usit. Siap. Jam berapa buka? 6.18. 6.18. Iya. Boleh lah dia. Alim. Ya.
itu diberangkatkan ya ALS. 2, 3, 4. Halo Pak Kutu. Berangkatkan ya ALS 2, 3, 4 dari rumah makan Cemerlang. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe ya Lintas Tengah 4 LCCTV agar bisa berkembang ya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan ALS 2, 3, 4 Gemoy.